హలో 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 జాయస్తుం వీడియో. సో వీడియో సై కలి ని మన చరితకన్ కనప కొరాంగ్ కన జడి మాట్ మోటో బుకన్ మాట్ రంపిక్. సో ఫర్ డీటెయిల్ teruskan menonton sebentar saja lagi. Okay, so antara reason yang paling kuat kenapa korang perlu jadi mat moto bukan mat rempit. So antara yang pertama, reason yang pertama adalah mat moto ni lahir daripada hobi. Yes, title mat moto tu lahir daripada hobi. Dia bukanlah datang daripada korang punya sejarah yang lepas dan sebagainya, tapi ianya datang daripada hobi. Yes, hobi bermain motor, kumpul barang-barang motor, helmet, sport rim, convoy. Yes, dan yang terbarulah kan, kita tengok semenjak dimulakan sejak beberapa tahun yang dulu, aktiviti convoy-convoy ni semakin lama semakin mendapat tempat. Kalau korang tengoklah kan. Okay, sebab apa? Banyaklah reason-reason yang diwujudkan untuk menjadikan sesebuah konvoi itu menarik. Antaranya, nak pergi makan-makan, nak datang makan ikan patin, temeluh. So, nasi kandar, hala ke Penang, dan macam-macam tempat lagi yang boleh pergi. So, ini antara aktiviti-aktiviti mat moto. Dan disebabkan aktiviti ni jugalah, hobi ni, mewujudkan title mat moto. Nampak tak? Dan orang tak ada masalah dengan title ni. Orang tak ada masalah dengan title ni. Berbanding dengan mat rempit. Mat rempit ni, korang tak minta pun title tu dapat. Tak minta pun. Tapi ianya hadir, title mat rempit, bukanlah daripada hobi. Tapi daripada tabiat. Tabiat, betul. Antaranya adalah menunggang motosikal dengan cara yang berbahaya di jalan raya. Korang buatlah macam mana pun, atas highway ke, atas jalan persekutuan ke, atas jalan kampung ke, disebabkan cara tunggangan korang tu membahayakan. Bukan sekadar membahayakan diri korang, tapi sebenarnya membahayakan orang-orang yang lain. Memang orang akan cap korang mak empit. Dan yang kedua ianya, tabiat ni juga antara benda-benda yang saya boleh bagi contoh adalah bermain throttle semasa di petrol pump. Tak kisahlah di mana-mana petrol pump, mana-mana negeri, tak kisahlah kawasan tu orang kata apa, kawasan kampung kau ke apa kan. Tapi kalau korang suka main throttle, contoh memang orang akan menyampah. Orang akan kata, ni semua mat rempit. Orang akan memang terus cap mat rempit, bukan mat motor. So nampaknya, bila korang pun orang dah panggil mat rempit, yes, orang kata apa, sebutan, title yang sangat negatif dapat dekat korang, impact dia secara perlahan-lahan. Dan orang pun memang akan menyampah bila tengok korang. Sebab apa? Kehadiran korang sebenarnya mendatangkan rasa tidak selamat kepada orang lain. So, nampak tak perbezaan? Title mat moto datang daripada hobi, tapi title mat rempit datang daripada tabiat. Okay, so yang seterusnya adalah mat moto ni, dia tak dipandang hina oleh masyarakat. Itu yang menarik. Mat moto ni tak dipandang hina oleh masyarakat. Title ni bermula dengan mereka-mereka yang menunggang motosikal-motosikal berseseran besar. Nak bawa motor-motor macam tu, kena ada at least B1, lesen B1 ataupun B-full. B2 boleh lagi lah. Orang kata apa, setakat motor-motor yang bersaiz 250 dan ke bawah. Okey, dan trend ni, dia menjadi ikutan sehinggalah kepada pengguna-pengguna lesen B2, B2 dan macam korang tengok motor dekat belakang ni pun antara motor-motor yang boleh ditunggang menggunakan lesen B2. Okey, so trend mat moto ni, dia dah pun tular, dia dah pun sampai, merebak sampailah ke pengguna-pengguna kapcai. Dan sehingga ke hari ini, 2018 onward, okay, kita tengok penunggang-penunggang motosikal kategori kapcai ni pun, dia dah mula-mula berubah, mengalami revolusi daripada seorang yang biasa-biasa sekadar menggunakan jentera dua roda untuk kegunaan harian ataupun domestik. Tapi sekarang, hari ini, dah pun bergelar mat moto hanya dengan aktiviti-aktiviti yang diorang lakukan. Contoh, ada banyak aktiviti dekat dalam Malaysia ni. Ada event SK, ada event Santai Anak Utara, apa lagi, Retromania,
macam-macam. So antara event-event ni sebenarnya dia boost mat-mat motor dari seluruh Malaysia ni untuk datang ke satu destinasi event tu dilakukan, dan ianya mereka ni datang dengan cara konvoi ramai-ramai. So nampak tak aktiviti dia? Aktiviti dia main aktiviti konvoi dan bersosial di tapak event. Ha, nampak tak? Ianya datang daripada hobi, dan orang tidak memandang jelik terhadap mat-mat motor. Sebab apa? Mat motor ni hobi yang biasa, macam orang pergi main golf. Lagi ada macam-macam lagi lah, orang suka pergi memancing, dan kita suka bermain motor. Tak bermakna kita main motor tu kita nak sentiasa laju, no. Ada banyak benda yang kita akan tengok bila kita cakap pasal main motor ni. Dia berkisahkan tentang modal, puas hati dan sebagainya. Berbeza dengan mat rempit. Mat rempit ni korang tak kisahlah nak pakai motor apa pun sebenarnya. Basically sama je. Tak kisahlah pakai motor apa pun. Tapi kalau mat rempit yang diceritakan, kebanyakannya benda yang buat orang rasa annoying. Annoying. Orang rasa macam terganggu, rasa tidak selamat apabila kehadiran korang. Okay, contoh bermain orang kata apa, race di traffic light. Memang tak okay lah. Kalau abang polis tu datang, memang orang kata apa, habis. Bukanlah kena tangkap semua, berkeliaran lari naik motor. Tak kena lah kan. Sebab apa? Benda-benda yang mat rempit buat ni mostly benda yang kurang disukai, mendatangkan bahaya bukan pada diri dia saja, tapi kepada orang lain juga. Ha, so basically orang memang akan menyampahlah dengan mat rempit ni. Dia akan tengok kita punya behavior, kita bawa motor macam mana, membahayakan orang ataupun tidak. So kalau dia nampaklah ciri-ciri selfish tu ada pada korang, maknanya suka-suka hati bawa tak fikir orang lain, memang korang akan dicam mat rempit, dan orang akan rasa menyampah dengan kehadiran korang. Even tak pernah kenal, even tak pernah kenal pun, tapi bila nampak je korang bawa motor membahayakan orang, memang orang akan menyampah. Berbeza dengan mat motor, kehadiran diorang ni kadang-kadang seolah-olah ditunggu-tunggu. Ha, kita dah tahu ada satu event yang besar, SK, Retromania dan sebagainya. So mat-mat motor ni dia akan datang dengan satu kostum. Bukan kostum lah, t-shirt. Contoh macam event yang bakal berlangsung pada akan datang ni kan, Retromania, t-shirt dia color kuning. So cepat-cepatlah beli kan kalau nak beli. Diorang ni akan konvoi ramai-ramai. Tak kisahlah motor besar ke, motor kecil ke, double R ke, RS ke, YZ ke kan. So diorang ni akan datang dalam keadaan, kalau tak pakai jaket, diorang akan pakai t-shirt. T-shirt Retromania, t-shirt kuning lah. Kalau t-shirt SK, SK punya t-shirt lah. So diorang datang dengan satu pembawakan, satu ciri-ciri yang sama. Dia seolah-olah macam segerombolan geng. Konvoi ramai-ramai, tak laju pun, maintain dalam 100, kadang-kadang 120 waktu nak motong. Ada part-part yang diorang laju tu kadang-kadang laju jugalah. Sebab kita tak boleh nak menolak terus. Sebab apa, highway jalan kita ni memang ada pun yang kadang-kadang bawa laju. Even kereta BMW, Mercedes pun banyak yang bawa laju. So benda tu bukan benda yang orang kata apa, nak dipersoalkan lah. Basically saya dah tengok banyak konvoi-konvoi, diorang ni tak laju pun, lingkungan 100-110. Kebiasaan. Sebab saya suka cruise dengan double R saya ni dalam kelajuan 100. Sebab apa? Apa yang saya nakkan daripada kelajuan 100 adalah perjalanan yang santai, perjalanan yang tidak memerlukan fokus yang terlalu mantap dekat atas jalan raya, dekat permukaan jalan. Saya nak santai, relax dan menjimatkan. So nampak tak? Dekat situ perbezaan mat motor dengan mat rempit. Baiklah, so secara kasarnya mat motor ni sebenarnya kita gelarkan mat motor ni kepada abang-abang bikers dululah. Abang-abang yang naik motor superbike besar berseseran 600, 500, ada yang 1000, ada juga geng-geng ZX14 dan abang-abang Hayabusa. Okay, so untuk diorang-diorang ni, kita tengok kenapa diorang ni agak beradab sedikit. Ada banyak faktor sebenarnya, ada banyak faktor. Yang pertama adalah umur. Kebanyakan orang-orang yang dah memiliki Hayabusa Z14, motor yang bernilai hampir 100,000 ataupun 2 biji Pro2 Myvi, memang orang yang mempunyai, orang kata apa, kualifikasinya agak baik ataupun mempunyai tahap-tahap perniagaan, background dia, business yang sangat mantap.
Jadi orang-orang yang macam ni kebanyakannya orang-orang yang sudah pun berumur. Bukanlah berumur sangat, lingkungan 35 membawa ke 55 ke atas. So orang-orang yang macam ni, dia zaman muda dia dah berlalu. Kini zaman orang dewasa. So cara berfikir orang dewasa ni dia agak berbeza. Dia lebih matang. Dia tahu yang mana baik dan buruk. Dan sebab apa? Kalau dia buat satu benda yang kurang enak di mata orang ataupun membahayakan bukan setakat diri dia tapi orang lain, memang dia akan rasa lah, dia akan nampak lah kan, efek-efek dia. Dia macam lost pula, tengah bawa video ni tengah lost pula. Okay, so itu antara faktor. So faktor yang kedua adalah mereka-mereka yang abang-abang bikers, mat-mat motor yang asalnya tata mat motor datang daripada diorang ni, diorang ni sebenarnya lebih memikirkan orang lain. Sebab apa? Diorang kebanyakan orang yang dah berkahwin. Ada juga lah yang bujang ataupun duda. So duda tu hot. Okay, so back pada cerita, mereka-mereka ni berfikir pasal orang lain juga. Apa yang saya maksudkan adalah anak bini diorang. So andai katalah diorang menunggang dengan cara yang berbahaya, apa yang akan terjadi kepada anak-anak dan isteri diorang? Dengar ayat saya betul-betul. Apa yang akan terjadi pada anak-anak dan isteri? Bukan apa yang terjadi kepada anak dan isteri, isteri, isteri. Berbeza kat situ eh? Okay. So diorang ni akan fikirlah pasal family. So kalau jadi apa-apa kat aku macam mana? So basically aku takkan nak membahayakan diri aku. Dan lagi satu, aku tak nak mendatangkan masalah pada family. Pada family. Kalau aku langgar orang, langgar kereta orang, benda tu akan menyebabkan kena bayar dan sebagainya. So let's say lah kes tu tak boleh settle dengan cara baik, kena settle cara mahkamah. Berapa banyak kos yang diperlukan, berapa banyak saving yang perlu dikeluarkan daripada duit family dan sebagainya. So basically mereka-mereka ni adalah orang-orang yang matang. Dan apa yang terjadi adalah trend mat motor ni dah pun sampai kepada pengguna-pengguna 250 dan ke bawah. Yes, pengguna-pengguna 250 dan ke bawah, trend ni dah sampai dan kita seolah-olah telah pun dilatih untuk menjadi seorang mat motor. Sebab itulah kalau kita tengok dekat Malaysia sekarang ni, mat motor bukan sekadar abang-abang bikers, abang-abang superbike, abang Hayabusa, tapi kepada pengguna-pengguna jentera motor 250cc hinggalah ke bawah, hinggalah Kapcai, Yamaha 125Z, LC, Dynamic, Panther, RXZ, Double R, tak kisahlah, Kips ke, KRZ, Serpico, Scorpion, macam-macam lagi lah, KRR. So kita tengok kat situ, trend dia dah sampai. Dan pengguna-pengguna kelas 250cc dan ke bawah ni pun, dia dah mula mengikuti cara abang-abang bikers. Ada konvoi, ada ajak makan-makan kari kambing, lembang toki. Dia konvoi-konvoi yang santai, boleh pergi balik hari. Nampak tak? Lepas tu ada event yang menjelajah negeri ke negeri. Nampak tak dekat situ? Pengguna-pengguna motosikal kelas 250cc dan ke bawah ni dah pun sampai trend tu. Dia dah mula adapt dengan trend tu. So that's why saya suka membahasakan golongan-golongan ni adalah mat motor. Mereka ni adalah mat motor-mat motor yang kadang-kadang dia orang bukan tak mampu nak beli Hayabusa, Yamaha R1, CBR, Fireblade, ZX10 dan sebagainya, Z1. Tapi masalahnya kadang-kadang kalau dah dia ni fanatik daripada zaman sekolah, minat Yamaha 125Z daripada color yang purple tu, putih purple tu, stripe robot dan sebagainya, sehinggalah yang ke Movistar ni. Okay, so kita tak boleh kata apa, benda ni berdasarkan minat. Kalau dia dah minat, mat motor tak kisah, motor besar ke, motor kecil ke, semua boleh dapat. Okay, so basically itulah dia mat motor. Orang yang tidak buat orang rasa annoying, dalam masa yang sama orang boleh menerima baik. That one is a hobby. Hobby, tak kisahlah golongan tu golongan biasa ataupun golongan berada. Okay, jadi ramai yang tertanya-tanya, apa itu mat motor? Mat motor ni macam mana? Apa benda yang diorang main? Okay, selain daripada main motor lah kan, kita tengok diorang pergi konvoi dan sebagainya, diorang ni juga kumpul spare part. Okay, spare part-spare part nak rare. Perkataan rare. Contoh antara yang rare sekarang ni adalah Sport Rim Kawasaki K1. Kawasaki K1 115cc. So, Sport Rim ni antara benda yang rare lah.
Ini contoh lah yang saya sebut. So, dan lain-lain adalah helmet Magnum. Kalau untuk barang Kawasaki, blok-blok yang lama ataupun blok-blok yang racing version kilang. Ada macam-macam cover set macam Yamaha 125Z Movista ataupun kuning diraja. Antara cover set yang cantik mahal. Okay, selain daripada nak bermain dengan helmet ni. So, benda-benda ni sebenarnya menuju ke arah perkataan rare. Okay, rare. Dan antara term-term lain yang seiring dengan perkataan rare ni adalah standard itu indah. So, standard itu indah. Orang kata apa sebenarnya tak ada masalah pun dengan term-term ni. Tapi inilah orang kata apa benda-benda yang bermain di kepala Mark Moto. Okay. So, tahun ni dah pakai strike ni. Tahun depan nak pakai strike lain. Dia nak salin strike. Setengah orang tu, kalau mat kereta lah kan. Okay, hari ni dah pakai body kit ni. Lagi 2 tahun nak convert body kit lain. Tapi untuk mat-mat motor tu macam tu juga sebenarnya. Basically sama. Inilah benda-benda yang mat motor suka main sebenarnya. Bukanlah tak semestinya nak mengejar top speed dan sebagainya. Top speed tu ada juga tapi kadang-kadang. Bukan tiap-tiap hari nak berembat atas highway betul. Nak pergi masjid, nak pergi ni. Last-last bawa 60-70 juga. Santai. Kita tak boleh menolak lah orang kata apa. Naluri seorang manusia tu. Sampai satu masa dia akan rasa letih. Dia akan nakkan santai. Dan orang kata bukan santai tu santai yang biasa. Tapi santai yang seiring dengan hobi dia. So kalau hobi dia main motor. Santai dia tu main motor lah. Dan apa yang dia buat untuk merehatkan minda dia tu sebenarnya mendatangkan kegembiraan dan mendatangkan kepuasan hasil daripada passion dia. Dia suka main motor, dia suka tengok MotoGP, dia suka follow perkembangan-perkembangan pelumba-pelumba daripada Malaysia, daripada mahupun luar negara. Teknologi motosikal dia suka follow. Okey, sukakan pembacaan, suka jumpa kawan-kawan yang mat motor, bercerita tentang mat motor, bercerita tentang motor tu sendiri. Mana pot-pot nak menyelam spepat-spepat motor yang terbaik. Kadang-kadang boleh dapat Kawasaki Kip harga RM5. Korang tak tahu lagi kan? Okay. So, ada tempat-tempat dia yang sebenarnya korang boleh dapat benda-benda macam tu. Inilah benda yang Mark Moto suka bercerita. Jumpa kawan-kawan, tak adalah nak cerita tentang politik ni dah bertukar itu bertukar ni. No. Kebanyakan bercerita tentang lawa sport rim dapat mana? Berapa harga? Nak jual tak? Nampak tak? Antara benda-benda yang biasa Mark Moto bercerita lah. Kadang-kadang makan modal, kadang-kadang makan masa. Tapi kalau wife korang faham, sebenarnya tak ada masalah lah. Benda ni tak mendatangkan keburukan basically. Dia bukanlah mendatangkan korang buang masa dan sebagainya. It's all about network. Sebenarnya bila korang perbesarkan network korang, bukan setakat mendatangkan kebaikan yang biasa-biasa. Berkawan, ada kawan ramai, kenalan sana sini. So kalau korang orang bisnes juga sebenarnya, golongan mat motor ni ramai yang businessman. Kita tak boleh menolak kalau dia dah berani pakai motor yang biasa, yang orang kata yang high maintenance, mana datang duit? Bukan semua orang makan gaji tu bergaji besar. Sebab apa? Dalam satu company, kita tengok piramid company, CEO hanya ada satu. Yang lain bukan CEO. So basically, yang bergaji mahal tu adalah CEO dan budak-budak bawah dia lah. Pekerja yang biasa-biasa tu, orang kata nak kata mahal sangat tu tidak. So kalau orang tu mampu pakai motor yang sangat rare, yang dia boleh kekalkan standard itu indah, contoh macam Yamaha TZM tapi NOS, sanggup beli daripada Thailand bawa masuk Malaysia. Okay, so agak-agak tahap macam mana kewangan dia orang. So nampak tak, itulah dia Mark Moto. Mark Moto sebenarnya bukan biasa-biasa. Dia orang datang daripada orang-orang yang power-power. Tak semestinya power tu datang bekerja bagus, no, ataupun belajar tinggi, no. Sebab basically untuk berjaya, orang kata apa, degree, diploma, PhD tu sandaran sahaja. At the end of the point, dia akan memenang kita punya effort. Effort zero, mana? Bye-bye. Tapi kalau effort korang padu, yes, akan membantu untuk korang lebih berjaya. Dan apabila korang seorang mak motor, yeah, martabat seorang mak motor tu dinaikkan secara tidak sengaja, secara langsung. Okey, jadi saya rasa itu saja perkongsian saya kali ini berkenaan tentang kenapa korang kena jadi mat motor, bukan mat rempit. So, kalau korang dengar apa yang saya ceritakan tadi dan mula rasa, oh, selama ni mungkin aku mat rempit kot. So, basically kalau korang nak berubah pada mat motor, bukan susah. Cuma tinggalkan bad-bad behavior. Ataupun orang kata apa,
tabiat-tabiat buruk yang korang biasa amalkan sebelum ni, tinggalkan. Main overram dekat petrol pump, dekat stesen bas, dekat abang-abang teksi, memang tak kena. Benda tu akan buat orang rasa menyampah, malah membenci. Dan seterusnya, kepada mencaci korang-korang. Benda yang tak baik eh, semua benda. Jadilah mak moto yang memberi manfaat ataupun menyenangkan hati orang, dalam masa yang sama menggembirakan orang keliling. Sebab apa? Banyak orang yang sukakan moto-moto, tapi diorang tak ada peluang untuk memiliki. Dan dengan adanya kehadiran korang, konvoi korang, event-event daripada korang, at least mengisi sedikitlah diorang punya impian. Impian bukan setakat untuk memiliki, at least dapat melihat dan merasai suasana macam mana feeling mat motor, memiliki motor idaman. Nampak tak dekat situ? So basically video kali ni berkenaan tentang moral value lah. Moral value, kita bercakap tentang bukan sekadar asyik-asyik nak cerita motor je. Kita kena faham yang dunia motor ni, dunia pemotoran ni adalah dunia yang sangat luas. Malah adalah, boleh saya cakapkan, satu dunia yang takkan pupus. Even saya dah tak ada nanti pun, dunia mat motor masih ada. So sekian daripada saya, Zahirul Asmawi ataupun Bro Zayas. Thanks for watching. Bye.